Halo guys, balik lagi di channel Mona Game Indonesia. Oke, ini kita lanjut main The Sims 4-nya. Jadi di video kali ini rencananya apa ya? Kemarin ada yang request ya teman-teman. Bang, coba mainin karakternya David dengan keluarganya Bang Maul. Katanya ya mereka kangen ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini mungkin saya akan seharian penuh ya dengan bersama keluarganya Bang Maul. Kegiatannya apa aja? Di sini ada David dengan Sakina, karena Sakina itu kan kakaknya David ya, anak Bang Maul juga teman-teman, anak pertamanya. Mereka sedang apa ya? Sedang mengasuh adiknya sendiri ya. Sedang bermain boneka-boneka Ani. Oke, lucu banget ya si David teman-teman. Kalau ibunya sekarang lagi syuting ya. Seperti biasa, si Cindy dia artis di The Sims 4. Kalau Bang Maul, dia sedang ngapain ya? Coba kita lihat. Ya, kita lihat teman-teman. Nah, ini ada tamu datang ke rumahnya si Bang Maul. Mau ngapain ya? Tuh, ya kan teman-teman? Ada tamu. Tuh kan? Bener kan? Oh, ternyata si Bang Maul sedang menulis sebuah buku teman-teman, karena Bang Maul juga penulis ya. Oke. Eh Bang, di bawah tuh ada tamu datang ke rumah Abang nih. Ayo kita samperin ya ke bawah. Nah gitu dong, kasihan kan tamunya teman-teman, sudah menunggu di bawah. Oke, saya juga kangen ya, udah lama nggak main ke rumahnya si Bang Maul teman-teman. Ya ini rambutnya ngalangin ya. Halo Ibu, apa kabar? Oke, mereka sedang ngobrol teman-teman. Nah sekarang kita lihat teman-teman, si Sakina dengan Davis sedang ngapain. Oh, mereka sedang main apa ya, main perosotan-perosotan ya. Aduh, ini abang ade ya, akur ya teman-teman. Awas, hati-hati David, nanti jatuh loh. Tapi nggak deng, ada kakaknya si Sakina. Nah, oh ya teman-teman, bagaimana kalau nanti si tunggu sebentar, itu ada apa nih ya di pohon? Lah ini anjingnya, dia bawa apaan teman-teman? Itu apaan ya? Kayak apa ya? Kayak sampah gitu teman-teman. Tapi kayaknya bukan. Nah ini sekarang si David mau dimandiin dulu ya. Mandi sore. Nggak bisa. Kenapa nih? Coba. Kayaknya ada yang salah deh. Atau si Sakinanya mau ke ini nih, yang dibawa sama anjingnya. Kok diem aja sih? Iya ya, diambil sama si Sakina teman-teman. Coba deh kita akan mandiin si David ya di sini. Nggak bisa teman-teman. Saya tahu ya. Di sini ternyata dihalangin dengan apa namanya, semacam daun ya, daun yang seperti ini nih. Nah ini kita akan buang aja dulu sebentar ya. Kemudian posisinya di sini deh. Ya, nah baru bisa teman-teman. Coba kita akan tes lagi. Kita akan coba teman-teman. Nah kan, akhirnya bisa juga. Ya, Dede David mandi dulu ya, sudah sore. Nah, gitu dong, ya kan? Dimandiin sama kakaknya, teman-teman. Ya, karena si Sakina sayang banget ya dengan David. Oke, nanti habis
mandi, Sakina akan ngajak hewan peliharanya jalan-jalan di perumahannya si Bang Maul ya. Jalan-jalan pakai ini teman, maksud gini, jalan-jalan sama hewan peliharanya pakai tali apa namanya, tali hewan ya. Jadi si hewannya juga diajak jalan-jalan. Ya pokoknya nanti kita lihat lah ya. Saya bahasanya nggak tahu nih. Nah ini dia ya hewannya, si anjingnya teman. Kalau kucing nggak bisa, yang bisa cuma anjing doang. Kalau nggak salah si kucingnya ada deh di sini. Nah sekarang si Sakina dia ngajak jalan-jalan ya di sore hari anjing peliharanya teman di perumahannya Bang Maul. Tapi si Cindy sudah pulang ke rumah nih teman ya, dia habis pulang dari syuting ya. Oke, kita akan jalan-jalan di perumahannya si Bang Maul. Saya kangen banget teman-teman, sudah lama saya nggak apa ya lihat-lihat di daerah sini. Kemarin-kemarin lebih sering di daerah Sulani ya, di map barunya teman. Map baru di Desi 4. Ngomong-ngomong ini kucing kenapa ya? Kayak yang sedang sakit. Ya kan teman-teman, kayak yang sedang sakit nih kucingnya. Oke, kita lihat lagi Sakinanya. Tuh, ya kan di sini banyak banget hewan yang berkeliaran ya. Oh, dia turun ke bawah ya. Coba deh kameranya. Tuh, ya kan di sini ada orang lain juga teman-teman yang bawa hewan peliharaannya jalan-jalan. Si Sakina kayaknya capek ya. Baru segini aja udah capek dianya. Aduh. Kita lanjut lagi nih. Sekarang sepertinya dia mau pulang ke rumah deh si Sakinanya teman-teman. Ya kita lihat nih ya. Soalnya udah mulai malam ya, udah mulai gelap suasananya. Di sini juga ada kucing yang sedang sempoyongan. Banyak banget yang kucing sakit ya di daerah sini. Ih, kucing bagus juga teman-teman ya. Tuh ya kan, kucing bagus juga. Oke, tuh ada kucing lagi ya kan? Banyak banget nih. Nah, ini yang tadi ya, ketemu lagi. Ya udahlah. Kita akan pulang ya ke rumah. Karena sudah mulai gelap nih. Nanti Sakina juga dia akan pulang ke rumahnya lagi teman. Di apa yang nama mapnya ya, saya lupa lagi deh. Mapnya tuh yang ada zombie-nya tuh, ya rumahnya si Sakina. Sekarang kita masuk ke rumah. Dan akhirnya mereka semua berkumpul nih di rumahnya Bang Maul teman-teman ya. Ada Sakina, ada Devi juga. Kemudian ada Bang Maul dengan istrinya Cindy. Oke ya. Tapi ini ngomong-ngomong kucingnya Bang Maul kayaknya dia sedang tidur ya. Ngantuk banget teman-teman. Tidurnya seperti itu ya. Oke, ternyata dibangun juga nih kucingnya. Jadi teman-teman, sesuai dengan request kalian ya, video ini saya buatin. Kemarin ada yang komentar, Bang, mainin karakternya Bang Maul dengan David. Jadi bagi kalian yang pengen komentar, pengen request, tinggal ketik aja di kolom komentar video ini. Kalau saya bisa, kalau saya sanggup, pasti saya akan buatin videonya. Ya mungkin nanti si Sakina bentar lagi bakal pulang ke rumahnya teman. Saya akan closingnya di rumahnya Sakina yang kemarin ya. Aduh, sudah lama saya juga kangen ya dengan keluarganya Bang Mau teman. Coba kita ganti kamera. Nah, di sini saya pakai kamera dari si Bang Maul ya, kalau nggak salah. Iya,
Iya benar ya. Terus kita ganti kameranya. Di sini dari Cindy, kemudian kita ganti lagi dari Sakina. Ini rambutnya ngalangin ya. Makanya saya kadang-kadang suka enggak suka aja pakai kamera first person, teman-teman. Nah, sekarang si Sakina dia pulang ke rumahnya, teman. Ya. Kasihan ya si David ditinggalin sama kakaknya, teman-teman. Oke nih, sekarang kita sudah sampai di rumahnya si Sakina ya. Sepertinya dia kebelet kencing deh, teman-teman. Tapi langsung tidur aja deh. Soalnya saya mau closing ya, pengen penutupan. Oke. Jadi teman-teman, mungkin videonya ya sampai di sini aja. Thank you banget nih kalian sudah menonton video ini. Dan jangan lupa lah komentar di bawah, like video ini dan subscribe bagi yang belum. Nanti kita akan lanjut lagi ke video The Sims 4 yang berikutnya.